Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bosku. Melaporkan dari Tanjakan Gentong. Pantau kepadatan lalu lintas. Ini kemacetan dari Pamoyanan sampai ke Tanjakan Gentong. Untuk dari arah Tasik, dari Pamoyanan sampai ke Ciawi. Nah, informasi juga ini di Tanjakan Gentong atas atau di Lingkar Gentong ya, arah menuju Malangbong juga terjadi kemacetan. Untuk di Tanjakan Gentong 1 dan Tanjakan Gentong 2 lalu lintas masih lancar ya dari arah Tasik. Jadi karena tersendat kendaraannya di jalur Pamoyanan. Nah, ini terjebak kemacetan dari tadi ya, dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Kalau dari arah Tasik menuju Bandung di Tanjakan Gentong 1 ini terpantau lancar, namun terjadi kemacetan di Lingkar Gentong. Sekali lagi diinformasikan untuk dari arah Tasikmalaya, kemacetannya dari Ciawi sampai ke Pamoyanan. Sementara dari Pamoyanan terjadi kemacetannya dari arah Bandung untuk dari arah Tasik lalu lintasnya ramai lancar. Tetap berhati-hati di jalur, khususnya melintasi jalur Tanjakan Gentong yang masih rawan. Nah, ini untuk truk masih beroperasi. Jadi tidak ada informasi truk akan di stop dulu ya. Mudah-mudahan tidak, jadi biar semuanya tetap melakukan aktivitas di jalur. Dan juga jalur semoga tetap lancar ya. Sampai nanti malam ini kemungkinan puncak arus balik liburan. Nah, mengingat pada hari besok Senin sudah mulai masuk sekolah. Jadi untuk yang liburan ini kemungkinan puncak arus baliknya hari ini. Kita pantau terus sampai nanti malam. Demikian informasi terkini dari jalur Tanjakan Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat.